Baik. Bagaimanakah hukum makmum yang baca Fatihah dengan kuat? Makmum baca Fatihah kuat. Dia gini, kalau kita jadi makmum, sunat baca perlahan. Perlahan ni dengar di telinga kita je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Sunat baca perlahan. Itu afdal. Bacaan yang kedua harus. Lagu mana harus? Orang yang kedua dapat dengar. Mana orang kedua? Orang yang kanan dan kiri kita. Dalam fiqh dipanggil orang kedua. Kita orang pertama, ni orang kedua. Orang kedua sampai boleh dengar, harus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga, orang ketiga dapat dengar, makruh. Kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Maliki yaumiddin. Itu kan makruh, kita je dengar surat-surat. Ada seorang dulu. Itu nak? Makruh. Yang keempat, haram. Satu masjid terganggu. Ha. Habis Tok Imam setuh. Faham lagi? Ha, itu haram. Faham lagi? Haram. Dicela syarak. Faham lagi? Dan yang kelima, tidak sah, iaitu tidak berbunyi. Faham? Ada makmum? Nyak gitu. Mulut dia kena bung kali. Faham lagi? Tidak sah. Walaupun dia dah semayang 100 tahun, tak sah. Ha. Akibat apa? Tidak belajar. Nah, mari lah belajar. Ni nak belajar macam-macam rasa. Ha, dak tak ni kerah-kerah. Dah kerah lagi kat lembek. Kat lembek pun dak girak. Tonton dan puan-puan. Mudak girak. Ha. Pak ni mu kata kerah. Pak ni mu kata lembek. Nah, pergi. Tak ada orang ngajar di dalam Terengganu wajib belayar kapal. Illam yakun ya'lamu zafal yarhali. Faham? Jika tidak ada orang alim di negerimu, wajib kau bermusafir mencari ilmu. Ni biar kapung noh. Tu nak? Dalam YouTube noh dah orang ngajar. Bodoh lagi, tak tahu benda lagi. Nah. Kadang-kadang kita tengok budak-budak, dia minat agama. Bila kita puh apa-apa tu, oh dia share lalu. Tapi tak baca. Dia share saja. Kalau kita lengah tulis ni 3 jam ni nak tulis. Nak betul arak je, nak cek balik di matang tu 3 jam. Dia ha ping atas lalu ting 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 baca dah. Faham? Ha. Lepas tu dia tanya, "Dah kalau hukum gini?" Kita jawab balik, "Bacalah, Syekh." Patut nak kata mudah baca bodoh. Nak kata gitu bidak kata dah. Faham lagi? Hanya mudah zaman ni. Jadi mudah waktu kau mudah. Zaman saya ngaji gitu atau kesek tani tu. Dah kita dah ngaji pondok. Dengar orang ada baca warakok, ada baca kitab usupik, ada baca payah-payah. Atau tadi kasek, sekitar ni pinipi tu 400, 500 keping kasek. Seguni tak cukup. Faham? Wak balik budak tu, WBT belanja pula, dobit pula rumah, dengar. Bukan macam lah ni, tiup ada gambar. Kasek. Kena balik tak faham, dobit nak dengar ulang balik. Pakai kalai, ketung, 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 ketung. Nak balik, hak payah tu bunyi. Ah, sudah kerja dah. Ha, gitari pula budak bandar hak ngaji hak muka surat tu nak dapat juga dobit kitab tu. Ha tu dulu. Ha. Kita ni keliling pinggang orang ngaji bodoh lagi. Dah. Dia share saja je. Nah, hadam. Apa ilmu tu hadam, biar faham betul-betul. Tidak rugi kita. Nah, habis gitu je. Soalan yang kedua sebelum akhir.